Okay, selamat pagi, nama saya Lau. Okay, hari ni kita buat pemasangan aircon 12 watt dekat caravan ni. Okay, cara pemasangan kita pasang aircon ni adalah dekat sebelah bawah. Okay, yang dia punya kompresor dengan dia punya kipas semua kita pasang dekat sebelah tempat bawah. Okay, dan anda boleh nampak kita pasang dengan complete set. Lepas tu, ini adalah hose yang masuk dekat dalam. Tapi nanti kita akan concealkan dia. You tengok dia. Okay, you nampak hose tu akan masuk ke dalam tu. Okay, sebelah sini kita adalah pasang indoor unit dia. Okay, dekat sebelah sini. Okay, indoor unit dia akan buat pemasangan dekat sebelah dengan katil. So mungkin aircon ni BTU dia tak cukup nak untuk completekan sebiji kereta. Tapi yang kat sebelah sini kita ada blind, kita boleh tutupkan dia. Blind ni kita boleh tutupkan dia. Okay, lepas tu sebelah sini kita boleh tutup juga. So kalau nanti bila dia on aircon dalam, dia akan jadikan tempat dia kecil. So kalau nak sejukkan bilik ni, rasanya tak ada masalah. So belakang sebelah tandas ini kita pun boleh tutupkan dia juga. Okay, kita boleh tutup pintu ni. Okay, so bila tengok balik ni, aircon ni mungkin cukup lah untuk bilik ruang yang dekat setakat sekarang ni. Okay, cara kita wrap putih ni, pasal tempat stainless steel tu dia akan keluar air wap. Okay, kalau kita tak balut, kalau kita balut dengan betul, dia takkan keluar air. Okay, kerja pemasangan dalam dah dekat siap. Sekejap lagi kita kena buat vacuum dulu sebelum kita nak masukkan gas. Okay, sekarang kita vacuumkan angin yang ada dekat kompresor. Okay, biasanya kalau vacuum ni dia ambil masa sepanjang setengah jam. Lepas vacuum setengah jam, kita make sure kan dalam angin dia tak ada angin lagi. Maknanya ada angin yang dekat level yang paling rendah, barulah kita letakkan dia. Okay, ni adalah meter gauge yang menunjukkan sekarang adalah dekat negatif 28. So dah lepas setengah jam kita buat vacuum, barulah kita letakkan dia hangover untuk lagi 1 jam lagi. So make sure kan dalam tu tak ada bocor, tak ada angin dekat dalam. Barulah kita masukkan gas untuk runningkan aircon ni. Okay, sekarang kita dah masuk gas. So ini adalah aircon yang daripada China. So kat dalam blower dia ada sedikit sangkut. Dengar tak bunyi tu? Dia ada bunyi tatatat tu. So sekarang memang kita kena buka keluar. Lepas tu kita kena betulkan balik blower kat dalam tu. Okay, sekarang kita kena betulkan blower dia dengan cara kita longgarkan dia dan adjustkan satu-satu. Tak cukup, kena tolak sikit lagi. Tangan jaga. Mau dalam ni. Okay, ikat yang tengah skru tu. Skru atas. Ah.
Mungkin dia geser tepi kan. Jaga sepanas, jangan masuk dalam, ha. Blower tau. Boleh? Sengit. Okey, sekarang aircon semua dah siap dipasang. Kita nak tengok setup bateri dengan aircon ni. Okey. Pemasangan aircon adalah dekat bawah. Sebelah sini. So, ini adalah aircon dia yang dekat bawah kereta. Okay. Yang kat dalam dia kita boleh nampak. Okay, kita dah buka dalam setengah jam. Aircon dia memang sejuk. Boleh rasa aircon dia. So, indoor unit kita pasang dekat sebelah sini. Okay. Yang suhu yang sekarang sedia ada dalam dia punya coil adalah 10 celsius je. Okay. Ni adalah 5 lubang blower. Dan bateri setup dia adalah menggunakan bateri lithium. Okay, so bateri lithium adalah dekat bawah sini. Kita boleh nampak. Okay, ni adalah bateri lithium dia. 12 volt untuk 400 Ah. So bateri lithium ni bagus pasal dia ada BMS kita panggilkan. Okay, sekarang kita boleh nampak ini adalah BMS dia. So BMS dia menunjukkan bateri ni adalah 64% lagi. So yang kat sebelah tepi tu, sebelah logo bateri tu adalah jam yang estimate balance kita guna lagi, yang berapa jam lagi. So balance tunjuk kat sini adalah 4 jam estimated. So kalau dia tunjukkan 4 jam, anggaran boleh sampai lagi 3 jam setengah macam tu. So kalau total aircon ni dengan bateri dengan fully charge, sekurang-kurangnya boleh tahan 8 ke 9 jam. Itu yang maksimum. Kat sebelah tepi dia, kita boleh nampak voltage 811 tu. Itu adalah usage yang sekarang, voltage dia. Kat sebelah tepi dia adalah amp per hour, 62 amp per hour sekarang. So, ini adalah kebaikan BMS. Kita boleh nampak sistem dia, berapa bateri dia ada balance, dia ada monitor tu. So, kita boleh expect berapa lama kita boleh pakai lagi bateri tu. Okey, sekian adalah video untuk hari ini. Ini adalah pedalaman caravan ni. So, kalau anda suka video saya, anda boleh subscribe video saya. Pada masa yang akan datang, saya akan sharekan lebih banyak informasi yang berkenaan dengan caravan, dengan motorhome di Malaysia. Okey, sekian itu saja. Bye-bye.